Pulang kampung dari Jepang berikan kejutan ibunya, pura-pura jadi pasien sakit gigi. Momen haru orang yang sedang pulang kampung memang sangatlah mengundang suasana mengharukan. Pasalnya akan ada tangisan haru bercampur aduk. Bahagia lantaran sudah lama tak melihat keluarga dan orang tuanya karena harus berpisah sekian tahun demi bekerja di tempat lain, bahkan luar negeri, sehingga jarak dan waktu yang memisahkannya. Tak hanya pada saat waktu lebaran, pulang kampung bisa saja dilakukan kapanpun dan tetap mengisahkan momen yang menguras air mata. Seperti halnya yang dilakukan pria satu ini, di mana beliau pulang kampung menjumpai orang tuanya, namun terutama ibunya karena sudah 4 tahun merantau ke Jepang jadi pekerja TKI. Ia ingin memberikan kejutan kepada ibunya dan keluarga di rumah. Skenario terancangan kasih kejutan ibunya ia lakukan pun cukup unik. Terlihat pemuda ini berpura-pura menjadi seorang pasien yang sakit gigi lantaran sang ibu berprofesi sebagai tukang gigi atau jasa pengobatan alternatif tradisional, khususnya pasien yang terkena sakit gigi. Tulis caption dalam video tersebut, 4 tahun merantau di Jepang akhirnya punya kesempatan pulang untuk menemui keluarga tersayang, ungkap pria tersebut. Di video yang dibagikan semula, kalau keluarga tak pernah mencurigai gerak-gerik pria tersebut karena memakai masker dan topi guna melabui ibunya. Mereka sama sekali tak mengira jika pria yang berpura-pura menjadi pasien tersebut adalah anaknya yang baru pulang dari Jepang. Penyamaran akhirnya saat pria tersebut membuka topi dan kacamatanya, mungkin saking kangen melihat ibunya. Di depan dengan perasaan ingin segera peluk, barulah sang ibu menyadari jika pria tersebut adalah anak laki-laki tersayangnya. Sang ibu pun memeluk anaknya dan sambil menangis melepas rindunya kepada sang anak yang sudah lama tak pulang ke rumah. Pengunggah video sempat berpesan dalam postingan itu, bagi saudara-saudaraku yang di perantauan, sempatkan waktu untuk menemui keluarga di rumah, apalagi orang tua yang rindu setengah mati kalau berpisah lama dengan anaknya.